apa manggil? Kalian kelas berapa kah? Kelas 7 semua? Ya. Oke. Hari ini kita mau ngapain? Kegiatan sekolah. Kegiatan kesehatan sekolah. Kegiatan kesehatan sekolah. Oke. Kesehatan. Kesehatan itu terdiri dari kata apa? Kata dasarnya apa? Siap. Kata dasarnya adalah siapa yang tahu sehat itu artinya apa? Saya tidak bisa dengar satu-satu ya. Iya. Siapa yang mau membantu menjawab? Sehat itu tidak sakit. Sakit tidak sehat. Tidak sakit. Tidak sakit. Ah, iya. Sehat itu tidak sakit yang lain. Paras. Paras, Bu. Nah, sebelah sini saja. Makanya menaknya apa kan? Temennya siapa tadi itu ya? Mereka gaus ya? Ada penyakit yang tidak menular. Penyakit menular dan tidak menular itu bisa dihindari tidak? Dengan cara apa kak? Pasal 76 kewenangan penangkapan ya, pelaksanaan kewenangan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 huruf G dilakukan paling lama 3 kali 24 jam terhitung surat penangkapan diterima. Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diperpanjang paling lama 3 kali 24 jam. Untuk ancaman pidananya, pasal 111, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara 4 tahun, paling singkat, paling lama 12 tahun. Dendanya 800 juta. Paling sedikit, paling banyak 8 miliar. Semua ya? Pidananya banyak ya? Pasal 131, setiap orang yang dengan sengaja sebagaimana dimaksud pasal dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda kriminalitas. Peraturan undang-undangan
menular itu bisa dihindari tidak? Dengan cara apakah? Bangun pagi, jam 3 sudah bangun, nyiapin sarapan untuk anak-anak, kalian tidak sarapan. Coba, kasihan gak orang tua kalian? Kasihan, ya. Jadi, kalian kalau bangun ya lebih pagi, supaya waktunya cukup untuk persiapan untuk sekolah, ya. Jam berapa kalian biasa bangun? Jam 5. 4. 3. Jam 6. Terlambat nanti, ya. Jadi kalau bangun itu jangan terlambat nanti. Karena apa? Kalian kalau bangunnya siang, 1, nanti lupa gak mandi nanti sekolah. Ya, lupa gak mandi, lupa gosok gigi berangkat sekolah, malu-maluin nanti, ya. Jadi bangun jam 4, sholat, ya kan, bisa belajar sebentar, mandi. Santai kan kalau bangunnya lebih awal, bisa santai. Pemanis buatan 2. Tubuh kalian diisi dengan zat-zat ini ya, yang merugikan, lama kelamaan akan menjadi penyakit. Kenapa? Sekarang ini coba ya, usia 25 tahun, 30 tahun, banyak yang sudah tersang penyakit. Penyakitnya enggak baik-baik loh ya. Apa? Gagal ginjal, diabetes, ya. Gula lah ya, kita diabetes sama ya. Gula itu sama dengan diabetes. Harus di ini loh ya, harus diperhatikan loh ya. Jajanan sehat akan sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan kami. Apa sih kata Bapak? Yang belum sarapan, yang tidak pernah sarapan, ya, coba mencoba untuk besok pagi. Iya, supaya kalian bisa sarapan. Coba yang tidak sarapan, karena apa? Alasannya apa? Tensi. Masya Allah. Ya, ibu kok kalau bangun jam berapa deh? Jam 5. Terus ngapain gak buat sarapan? Ya, kalau gak sempat bekal di dalam sekolah, ya. Jadi ya, yang gak sempat sarapan boleh bekal, bawa bekal di sekolah. Nanti kalau istirahat dimakan di sekolah. Ya. Pakai tempat itu lebih bagus, sehat, gratis, ya kan? Ngirit, nah semuanya bermanfaat banyak sekali. Jadi kalau tadi yang 12 anak, ya yang bahkan tadi, yang tidak sempat dapat, tahu nggak? Artinya tidak dapat. Apa? Tergesa-gesa. Akhirnya berhasil malu-malu digawal yang sekolah anak apa? Ya kan? Nah, ya. Jadi, silakan anak-anak menyiapkan generasi penerusi dengan anak-anak nanti. Ini, ya. Tapi kalau sudah sehat, ya. Belajar bisa konsentrasi dengan penuh. Bapak ibu guru mengajar, kalian bisa menyerap. Kemudian kalian akan bisa mencapai cita-cita kalian yang setinggi langit, ya. Mimpilah yang besar, ya. Kalian punya mimpi yang besar, ya.
Ya, besok pagi juga ada kegiatan serupa seperti ini untuk kelas 8 di bangsal ini juga. Nah, terkait dengan kegiatan belajar mengajar bagaimana, setidak-tidaknya kalian segera bisa mengondisikan dan adaptasi kalau di SMP ternyata begini pelajarannya. Berbeda dengan kalian dulu saat di SD. Kalau kalian di SD kan adanya guru kelas. Guru mampel itu hanya ada untuk pendidikan jasmani kesehatan dan pendidikan agama dan budi pengerti. Jadi gurumu hanya ada tiga, guru agama, guru olahraga, dan guru kelas. Tapi kalau di SMP sudah beda. Sehingga dengan kondisi yang seperti ini kalian senantiasa bisa menyesuaikan diri. Kalau pas kegiatan begini, ya kelas 8 dan kelas 9 juga pelajaran. Kalau besok pagi kelas 8 menerima materi di sini, berarti kalian kelas 7 dan kelas 9 besok pagi pelajaran. Artinya apa? Jumlah guru untuk 30 kelas itu cukup. Beda kalau gurumu di SD. Mungkin saat ini gurumu di SD hanya tinggal 3 atau 4 itu pun dengan kepala sekolahnya. Yang lain sudah pada pensiun, tapi kalau guru SMP turah-turah, tapi tenang saja, nggak mungkin ada kekurangan guru. Silakan duluan. Nanti sudah ada dari dinas kesehatan, tapi kalian pilih-pilih ke kamar mandi. Jangan sampai ngompol ya di sini ya. Silakan ya, mau ke kamar mandi boleh sambil menunggu petugas dari dinas kesehatan kalian istirahat.